Hari ini badai, angin barat, gelombang besar, besar sekali. Dan sekarang seperti yang teman-teman bisa lihat, tuh nggak ada putar jaring ke naik, ada pakai alat itu putaran. Bisa dilihat ada dua teman lagi baku bantu tarik akan, putar akan. Fungsinya kita tarik ya, kasih naik jaring ke atas. Makan. Dan ini tuh punya hasil turun jaring yang pertama ya teman-teman. Di sini tuh bilang ikan puri. Kalau di luar Papua biasa tuh bilang ikan teri. Jadi ini tuh ada mau SAK biar tetap segar ya teman-teman, karena tuh ada mau turun jaring lagi, sedikit lagi turun jaring pagi. Selamat makan. Sekarang ini tuh ada tarik jaring, teman-teman. Tuh ada tarik jaring kasih naik atas bagang. Seperti yang teman-teman bisa lihat dalam video. Dan selesai tarik jaring, semua naik ke atas pagang. Sekarang tong bikin nampung ikan biar tong timba ikan kasih naik ke pagang dan ke perahu, karena sekarang sudah subuh teman-teman, sudah sekitar jam 5:30. Tong gerakan cepat-cepat biar bawa ke jembatan Puri. Dan kebetulan saat ini hujan teman-teman. Dari mulai tong tarik jaring tadi, sudah jaring memang hujan. Tapi mau gimana lagi, sudah pekerjaan dan sudah tanggung jawab harus dijalani. Untuk hasil yang tong dapat sekarang ini, turun jaring yang kedua, tong dapat ikan Cibula, ikan sarden ya itu teman-teman, bisa dilihat. Anjir.
Terpak apa kan, Teng? Demi sebuah kum, Teng? Karena hujan tambah deras, teman-teman, jadi saya harus ambil gambar dari jarak jauh. Ada berlindung di rumah-rumah. Dan seperti biasa, teman-teman, setelah dari Bagang tong jual torang ku hasil tangkapan di Jembatan Puri pusat pelelangan ikan di Kota Sorong, teman-teman. Mula.